Om Swastiastu. Nah, teman-teman, ketemu lagi bersama Beli Wayan ya. Dan untuk video kali ini, Beli Wayan akan membahas tentang aksara yang ini. Ya. Karena masih banyak teman-teman kita yang bingung penggunaan aksara ini yang bernama suku Ilut, kita akan langsung mulai bahas videonya. Ini dia. Nah, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Beli Wayan, ya Beli Wayan mohon bantuannya teman-teman dengan klik tombol subscribe, kemudian share, kemudian komen dan like video ini ya. Teman-teman juga bisa cek di kolom deskripsi ya. Di sana Beli Wayan berikan link video yang sudah Beli Wayan buat ya. Jadi di sana berkaitan dengan uger-uger aksara Bali, cara penulisan ya, playlist cara menulis dan juga membaca aksara Bali ya. Yuk, ini dia. Nah, pembahasan pertama ya teman-teman, suku Ilut ini penggunaannya jadi tidak paten gitu ya. Kenapa Beli Wayan katakan tidak paten? Karena seperti ini. Suku Ilut ini dia bersuara panjang ya. Ini untuk U yang bersuara panjang. Dan penggunaannya ini pun tidak pasti ya, tidak ada rumus pasti seperti rangkepan, melainkan ini berkaitan dengan pengucapan kita. Tetapi Beli Wayan nanti sudah rangkum kata-kata atau kruna-kruna yang menggunakan suku Ilut. Dan juga nanti kalau teman-teman menemukan kata yang lain, silakan tulis di kolom komentar ya, berkaitan dengan penulisan suku Ilut ini. Nah, yang pertama ini yang Beli Wayan akan tulis, ini berkaitan dengan yang sudah pasti ya, yang sudah pasti menggunakan ini atau berkaitan dengan pasang pagar. Seperti kata Surya Purnama, ya. Ada aksara re di belakangnya, ada juga aturan ketika ada re ya, ketika ada re, u yang di depannya menggunakan suku Ilut. Tapi tidak semua seperti ini, tidak semua seperti ini yang Beli Wayan dapatkan. Untuk membuat Surya, nah teman-teman menggunakan aksara se, kemudian u-nya kita menggunakan suku Ilut seperti ini. Ampura. Seperti ini. Su, kenangan? Surya seperti ini. Nah, kenten taler ya, begitu juga dengan penulisan Purnama, nggih, penulisan Purnama. Aksara pu seperti ini, suku Ilut dan re. Surang nggih, pur. Kemudian mawinan ada re di depannya, di belakangnya ada ne. Ne kita ganti menggunakan ne rambat. Purnama seperti ini, nggih, untuk menulis Purnama. Nah, ini yang Beli Wayan katakan, dia tidak menggunakan, dia tidak berada ada er atau surang di depannya, tetapi suksema, penulisan suksema niki menggunakan suku Ilut nggih. Mawina niki pasang pagah. Jadi memang seperti ini penulisannya kita nggih. Suk mungkin suk sama sekali ini nggih, penulisan suksema sekali ini. Nah, untuk nusa, penulisan nusa pun sekali ini nusa nggih. Aksara ne kedagingin suku Ilut. Nusa. Kemudian se-nya menggunakan se-saga sekali ini. Ampura se-sapa sekali ini nggih, nusa. Nah, ini yang Beli Wayan katakan tadi. Di sini ada pur, di sini juga ada tur ya. Tetapi untuk penulisan matur, oke, jadi penulisan matur itu tetap sekali ini teman-teman ya. Penulisan matur seperti ini. Nenten menggunakan suku Ilut. Nah, itu yang Beli Wayan sebutkan bahwa penulisan suku Ilut tidak paten ya. Dan suku Ilut ini merupakan aksara yang bersuara panjang, u panjang tepatnya nggih, suku Ilut. Dan nah, ini dia kata-kata yang menggunakan suku Ilut. Silakan teman-teman pause videonya. Nah, teman-teman, penggunaan suku Ilut jadinya Beli Wayan tidak bisa menjelaskan terlalu banyak, terlalu panjang ya, karena memang seperti itu saja aturan penulisannya. Dan bagi teman-teman yang sudah merequest suku Ilut ini, Beli Wayan ucapkan terima kasih banyak. Nggih, terima kasih atas dukungan semeton sareng sami ya. Nah, untuk itu teman-teman tetap jaga kesehatan nggih, napi melih makin suasana hujan nggih.
Nggih. Boleh bayang ngatu langsung semua teman-teman sampun nyeringin sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dewan akan tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Nggih, matur semua. Jaga kesehatan lalu sampai jumpa lagi.